sehat-sehat saja. Cuman ya namanya ditahan ya bagaimana lah orang yang ditahan ya kan. Sehat-sehat di orang ditahan pasti lebih sehat kalau di luar. Tapi Rio sendiri siap dengan menghadapi keputusannya bang? Siap tidak siap ya sebagai film misalnya terserah mas Rio bisa terima atau tidak kan tidak terima kan bang. Sudah disampaikan ke pihak istri bang? Saya sudah sampaikan kemarin waktu penundaan cuman ya nanti saya coba kembali lagi bagaimana nanti istri tapi kalau saat ini saya serius. Nah, hari ini Mas Rio nggak ada ya. Saya takut orang mbak sama Mas nunggu lama itu aja. Yang jelas itu kalau nggak Senin hari 10. Nah, 10 ya, Senin 10 atau hari Rabunya lagi. Oke bang, melihat kemungkinannya kan kemarin tuntutan tuh. Ya. Tuntutan berapa lama bang? Terus tuntutan itu 2 tahun. Optimisnya abang gimana ya? Kayak pasti di bawah itu. Tapi kan semua kembali ke hakim. Keyakinan hakim yang nanti bermain di sini. Tapi saya mohon ya. Kita mau ini sih ya, juga nanti dengan Mas Rio. Ini kan bukan yang pertama nih bang? Iya. Kemungkinan lebih berat gimana bang? Kalau kita bicara kemungkinan semua itu tidak terbukti. Tidak terbukti juga kemungkinan saja hakim masih rehabilitasi ke Mas Rio. Misalnya yang terbaik lah berkesan. Bang, kalau rehab gimana bang? Peluang itu ya selalu ada. Kalau dibilang sistem peluang selalu ada. Cuman kalau dibilang pasti itu saya tidak bisa jawab. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!